bahannya, pada dasarnya ayamnya, bahannya adalah ayam. Ini ayam seekor setengah saya beli. Bumbu yang dihaluskan ada bawang putih, bawang merah, ada cabai. Kalau cabai sesuai selera ya, kalau serundengnya mau agak pedas ya boleh pakai cabai. Ditambahin rawit juga boleh. Baru di sini ada kunyit satu ruas. Nah, untuk bumbu-bumbu pelengkap aja. Di sini ada ketumbar, ada ini saya akan tambahin bubuk kunyit. Baru ada daun salam, daun jeruk. Ini jahe yang akan kita memarkan, lengkuas yang kita memarkan juga, ada gula merah 2 butir kayak gini ya. Lalu ada asam jawa. Ya, kita akan lihat terus videonya. Ingat teman-teman YouTube, jangan di skip ya. Saya akan potong-potong kunyitnya. Ini untuk mempermudah kita memblender aja ya. Nah, ini ada bawang putih, bawang merah, kita akan rendam air ya supaya kita akan mulai menumis bumbu. Pertama kita akan masukkan sedikit minyak untuk menumis. Ini daun jeruk, kita ramas-ramas aja. Ada lengkuas sama jahe. Kita tambahin kunyit ya. Saya mau tambahin kunyit bubuk. Lalu kita akan tambahkan ketumbar. Lalu lagi sampai dia wangi harumnya itu keluar. Nah, karena udah harum, kita akan masukkan ayamnya. Kita kecilin sedikit dulu apinya. Kita akan masukkan ayamnya. Ini kita ungkep dulu sampai ayamnya matang. Nah, kita mau kasih garam 2 sendok ya, sendok makan. Lalu kita akan kasih penyedap rasa 1 sendok teh. Kita aduk lagi. Saya akan masukkan gula merah. Dan air asam jawa. Nah, saya akan tambahkan air. Ini sayang ya, blender bekas air ada sisa bumbu, jadi saya tambahin kurang lebih secukupnya aja lah ya. Nah, nanti ini akan kita tutup supaya ayamnya matang. Nah, ini sepertinya udah kering nih, gitu ya. Saya akan aduk-aduk. Wow, kental banget. Dan kayaknya juga ayamnya udah mateng ya, tuh ya. Nah, sekarang kita akan
menggoreng ayamnya ya. Sekarang kita akan goreng. Ini yang mana kekuatan apa aja gitu ya. Ini juga banyak ini. Ya, selesai juga ayam goreng spesialnya. Selamat mencoba.